Berikut ini cara menghapus akun Google atau akun Gmail di HP Oppo. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai. Langkah yang pertama, teman-teman silakan masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kalian gulir ke bawah, kalian cari di bagian Google. Nah, kalian klik di bagian Google. Lalu selanjutnya di sini kita tunggu sebentar ya, lagi loading. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan klik di bagian tanda panah ini. Kemudian di sini pilih kelola akun di perangkat ini. Nah, kemudian teman-teman silakan lihat di bagian Google, kalian klik. Nah, ini dia ada akun-akun Google yang tersimpan atau yang sedang aktif di HP Oppo kita ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk menghapusnya, kalian silahkan pilih akunnya, lalu klik titik tiga, kemudian pilih hapus akun. Nah, menghapus akun ini akan menghapus semua pesan, kotak, dan data lainnya akun tersebut dari ponsel. Nah, jadi untuk data-data yang tersimpan di akun Gmail kita, itu akan hilang ya teman-teman ya, akan terhapus. Nah, jadi ini menghapusnya tidak secara permanen, hanya dari HP kita saja ya. Jadi di kemudian hari teman-teman ingin menggunakan akun Gmailnya lagi itu masih bisa, tetapi teman-teman harus ingat dengan akun Gmailnya dan sandinya ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, kalau kalian ingat dengan akun Gmailnya dan sandinya itu masih bisa digunakan, jadi tidak menghapus secara permanen. Jadi kalau sudah yakin kalian klik hapus akun, maka akunnya akan terhapus dari HP kalian ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat.